Nasib malang menimpa seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia akibat digigit anjing yang terinfeksi rabies. Sebelumnya bocah laki-laki itu digigit anjing di bagian wajah pada Senin 24 April lalu. Kemudian anjing tersebut dikirim ke Balai Besar Veteriner Denpasar Bali. Dari hasil pemeriksaan, menunjukkan anjing itu positif rabies. Bayi tersebut kemudian dibawa ke RSUD Tichihilers Maumere dengan keluhan demam, mual, dan muntah. Meski mendapat perawatan medis dan sempat divaksin rabies, kondisi bocah tersebut terus memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Diketahui rabies merupakan virus yang ditularkan melalui gigitan atau jilatan hewan yang terinfeksi rabies. Virus itu menginfeksi sistem saraf yang akhirnya menyebabkan masalah pada otak hingga berujung pada kematian. Tim UTV mengabarkan.